Kembali lagi sama gue Raga, dan kali ini gue akan bahas video yang lagi viral di media sosial. Jadi buat kalian yang penasaran banget sama spoiler atau bahkan full videonya, simak aja video ini sampai selesai, dan di akhir videonya guys, gue pasti bakal kasih tahu cara lihat full videonya. Jadi tanpa berlama-lama atau basa-basi, kita ke pembahasannya yang lagi viral di media sosial. Dan kali ini Raga akan bahas video atau CCTV yang lagi viral guys. Dan ini dia yang akan Raga bahas. Video pertama. Seorang pria yang sedang duduk dekat rawa-rawa itu guys. Namun selang beberapa detik kemudian ada ibu-ibu yang bersepeda bersama balitanya gitu guys. Mungkin si ibu ini kurang fokus dengan mengendarai sepedanya. Ia lalu terjatuh di rawa-rawa tersebut bersama balitanya guys. Dan selang beberapa detik kemudian, si bapak-bapak yang lagi duduk ini nih membantu si ibu-ibu yang lagi tercemplung ke dalam air itu guys. Dan selang beberapa detik kemudian, banyak sekali warga-warga di sana membantu si ibu ini guys. Mending lebih lengkapnya tinggal kalian cek aja komentar yang sudah disematkan. Dan video kedua yang akan Raga posting atau bahas ini guys. Ini juga terekam CCTV, namun ini karena terlalu fokus dengan HP-nya. Pria yang satu ini malah tertabrak kereta guys. Mending lebih lengkapnya cek aja komentar yang sudah disematkan guys. Dan video ketiga mungkin ini udah pernah dibahas dan videonya juga udah lama. Jadi ada satu orang gitu melayang kayak katapel gitu guys, terus menimpa seorang ibu-ibu. Mending lebih lengkapnya cek aja komentar yang sudah disematkan. Dan buat kalian yang baru gabung, tolong subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video-video terbaru dan terviral lainnya. Dan buat kalian dimanapun kalian berada, selalu tetap fokus dan waspada guys. Kalau kalian fokus dengan satu hal tapi di jalan nggak tahu itu ada apa, nanti kamu bernasib sama-sama yang di video kena di kereta itu guys. Jadi segini aja video yang akan Raga bahas. Mohon maaf kurang lebihnya ya guys.